Sobat Mumtaz, hari ini aku dan papaku akan membuat takjil spaghetti bolognese. Terus yang bahan-bahan yang pertama ini ada apa? Mie spaghetti. Terus yang ini? Keju. Yang ini? Bawang. Bawang bombay. Kemudian yang ini paling penting? Saus bolognese. Oke, terus yang ini ada cornet. Nah, ini kondimen ini bisa diganti juga dengan bahan-bahan lain seperti daging cincang atau kondimen lainnya sesuai selera. Untuk langkahnya, yang pertama kita membuat saus bolognese-nya dulu ya. Di antaranya adalah tiga bahan ini, yaitu bawang bombay, saus bolognese dicampur dengan kondimen cornet. Nah, untuk itu kita langsung mulai aja. Sudah saus kita masukkan, kita tumis lagi dengan cornet. Cornetnya sesuai selera ya, kita perlu dimasukkan semua, kalau mau semua ya, tidak masalah. Oke, kita tunggu sambil tumis. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi kita sudah memasak spaghetti bolognese. Oh, nah ini jadi ada mie, ada bumbunya. Oh, nanti bumbunya ini bisa ditambahkan garam, lada, dan sesuai selera ya. Kalau suka pedas. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam piring penyajian. Nanti Noval tinggal masukkan bumbunya. Oke, mudah-mudahan. Oh, kita masukkan ke sini secukupnya. Oke, dituangkan bumbunya, Nova. Di atasnya sini. Oke. Lagi. Oke. Lagi, satu lagi. Sudah, lalu nanti kita masukkan keju yang sudah diparut. Oke, kita pinggirkan dulu. Silakan ditaburkan di atasnya. Sudah jadi. Jadilah. Inilah spaghetti bolognese. Nanti bisa dimakan pada saat buka puasa. Oke, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the best for the best. Terima kasih.